kerja agak keras karena kemarin siang saya di WA sama teman saya diminta untuk kerja, bantuin kerja. Jadi kerjanya muter di warung-warung Indomie, Warmindo, satu hari minimal 12, dan itu kayaknya lumayan berat, tapi saya ambil karena saya suka dengan tantangan-tantangan yang baru, jadi saya ambil. Dan hari ini adalah hari kedua, karena kemarin hari pertama saya cuma di WA, terus saya nggak bisa kerja dulu, dan saya hanya saya bisa kerjanya di hari kedua. Hari ini kerja kerasnya karena harus menyelesaikan pekerjaan yang kemarin dan pekerjaan hari ini. Jadi saya keliling di 24 Warmindo yang ada di Jogja, tapi di sekitar wilayah Sleman. Hari ini saya nggak bisa langsung menyelesaikan semuanya, hanya bisa sekitar 14. Dikasih waktu selama 10 hari untuk satu orang survei di 120 Warmindo. Dan hari ini saya dapat 14. Besok saya survei lagi. Habis ini saya akan pemetaan untuk hari ketiga dan hari keempat biar cepat selesai. Nyari warungnya itu nggak langsung ketemu ya, biar sudah dikasih gambaran kayak gini, kasih orang-orangan. Tapi ya kita harus masih cari di Google Map. Di Google Map pun itu nggak akurat. Tapi sempat tanya-tanya juga sama warga, terus sama pemilik warung Indo yang lain, misalnya mau ke sana tapi nggak tahu, tanya dulu ke sini tahu nggak, ternyata tahu, ada juga yang nggak tahu sih, harus cari sendiri lagi. Sekalian mau pulang saya mau checking warung lagi, karena tadi sempat tutup katanya bukanya sore sampai malam. Saya mau kesana lagi, mau mastiin apakah benar-benar bukanya malam atau sudah tak buka lagi, karena kemarin habis buka kata bapak yang punya rumah. Oke, dan ini warung yang terakhir.